Dalam semayang ajar kita jangan curi pandangan. Sunat pandang tempat su. Tahan pandangan. Jangan pandang merata. Faham? Lagi orang lalu tengok siapa? Pak Imam berlambat. Faham? Tahan pandangan. Sebab itu ulama dia sebut, dia tak bagi bubuh ni, benda-benda ni, depan ni. Makruh. Pasal apa? Pasal apa makruh? Sebab sunat memandang tempat sujud. Bila kita letak tulisan-tulisan kat depan, kita jadi nak baca lah. Mana tak? Dalam pada duk baca ni, kita baca pula. Oh, kedai ni yang duk buat, aku dah cari lama lah. Jadi yang tu, bahasa tu tak boleh. Makruh. Ustaz, makruh ni tinggal dapat pahala. Buat tak ada apa-apa. Jangan bergaduh lah. Jangan bergaduh lah. Makruh ni, kalau kita tinggal benda tu, dapat pahala. Kalau kita buat, tuan-tuan letak kat depan, tak ada apa-apa. Tuan-tuan cabut buah belakang, dapat? Tu ya. Bukan letak depan masuk neraka. Yang tu haram. Itu takrif haram. Bukan takrif makruh. Takrif haram, buat berdosa, tinggal dapat pahala. Takrif makruh, buat tak ada apa-apa, tinggal dapat pahala. Yang ni makruh, letak benda-benda ni dalam masjid. Tuan-tuan tak buat benda makruh lah? Buat. Tuan-tuan pakai baju selain putih, makruh. Baik. Kain kapan sunat warna apa? Pasal apa tak buat warna biru? Ni penyokong tegar ni. Hidupku dan matiku. Boh lah biru. Pasal apa tak boh oren? Contoh. Tak ada kena-mengena hidup dan mati. Pasal apa? Kapan dengan selain warna putih boleh tak? Pasal apa buah putih? Orang tak pernah tukar pun. Dia ni lah pencen naskah lah tuan-tuan. Khidmat 25 tahun. Kapan-kapan buah kain celoreng? Orang pun duk tanya. Ni macam tengok arwah ni lah. Awak ni kain celoreng ni. Dia bekas askar ni. Saja meja ni pencen. Pasal apa orang tak apa? Sunat dia putih. Kain ihram. Pasal apa putih? Bukan tak boleh pakai kain pelikat. Buang-buang duit buat apa? Potonglah kain pelikat kita banyak di rumah tu. Tu pun kedekut nak mampu. Kain pelikat satu almari tak boleh sedekah lah kat orang. Nak tunggu sedekah kain pelikat, tunggu mah. Tunggu nak mati baru nak setekah. Kedekut lah. Dia jangan nak buat perangai macam tu lah. Oi. Habis setekah lah kat orang. Banyak sangat kain plakat tak pakai bagi orang lain lah. Orang lain buat semayang. Apa salah dia? Tunggu mati baru setekah kain plakat. Ni arwah punya dia kata. Orang mengumpat banyak kain arwah nampak dah. Kata, kedekut buat dia ni. Kata. Kena pakai putih lah. Mana selain daripada putih, makruh. Maka ulama' pula sebut. Mana sunat yang paling afdal, putih. Yang kedua, satu warna. Makam nombor dua pula. Tuan-tuan pakai warna hijau, warna biru. Yang ni, nampak? Letak afdal. Putih dengan satu warna, mana dia afdal? Afdal putih. Satu warna dengan warna yang banyak warna pula tuan-tuan. Ada tiga warna. Tuan-tuan pakai tiga warna. Mana lebih afdal? Satu warna. Macam tu. Ini afdal ya. Tapi tahap makruh, makruh tak? Makruh. Baik, kita bincang bab salah sikit. Sujud atas sajadah sunat tak?
Sunat kita semayang pakai sejadah. Betul kan tuan? Jadi tuan-tuan kat masjid Nur Saadah ni makruh tak? Tuan-tuan nak kata ni sejadah ke kapek? Ha? Tuan-tuan tak pakai sejadah pun? Lepas tu orang dulu dia pakai kain putih. Zaman Tok Wan kita, zaman Tok Nek kita. Surah lama-lama dulu. Pakai kain putih. Dia tak pakai sejadah hak seorang satu tu. Nampak? Lah dia buat pula kapek. Kapek yang satu pintu. Orang lain tak boleh duduk pintu tu. Aku seorang ni pintu syurga aku, dia kata. Bijak tuan-tuan. Jadi saf ni jadi renggang. Bila saf jadi renggang, pahala jemaah tak dapat. Orang dulu dia letak kain putih. Kaki bertemu kaki. Bahu bertemu bahu. Pasal apa mereka pakai kain putih? Kalau kotor, mereka tahu. Sejadah pernah basuh. Sejadah tu pernah basuh. Hak yang tu, gambar Masjid Haram. Daripada beli, sampailah. Sampai. Tak pernah basuh tuan-tuan. Ha. Kain putih ni, Petuh Hikmah pakai kain putih tu, kita rajin basuh. Nampak macam nak kuning-kuning sikit orang basuh, betul tak? Ha. Sejadah tu orang tak pernah basuh tuan-tuan. Ha. Lori balak pun orang basuh tuan-tuan. Ni nak buat semayang tak basuh. Sejadah itu pakai tu tak basuh. Kalah lori balak ni. Lori balak orang basuh seminggu sekali. Ha, nampak orang kan? Ni makruh, nak cerita makruh lah. Sunat pakai minyak wangi sebelum semayang. Makruh lah. Kita tak pakai. Sunat pakai miswak sebelum semayang. Makruh lah. Hai, tentang semayang banyak makruh tentang apa? Ah, jadi tak payah gaduh lah. Kaki makruh dengan makruh gaduh apa? Jangan nak ingat lah. Ha, kita nak betul ke orang, kita betul dulu. Minum tangan kiri. Tu baru bab semayang. Belum bab makan. Bab makan, makan tangan kanan. Ambil benda pun tangan kanan. Minum tangan kanan. Ambil lauk tangan kanan. Semua tangan kanan. Tak, kita makan tangan kanan. Ambil lauk tangan kiri. Makruh tak? Ha. Ha, orang makan petai kita duduk bising. Makruh, makruh, makruh. Dia ambil tangan kiri tak apa. Jangan nak kata kita duduk buat lagi. Ha. Kita ni dikelilingi dengan perkara yang makruh. Kadang-kadang kita ni rasa kita diri kita hebat. Bila kita rasa diri kita hebat, kita rasa makruh tu barang yang dibenci Allah. Dia kata, ui, tinggal benda makruh. Marah orang, kita marah orang. Sudahlah, kata. Hang pun pakai selipar pun kaki kiri. Makruh ni, kita pegang takrif tuan-tuan. Pegang takrif mudah. Takrif sunat apa dia? Buat dapat pahala, tinggal, tak ada orang. Makruh, buat, tak ada apa. Tinggal, wajib. Buat, dapat pahala. Tinggal, dosa. Haram, buat, dapat pahala. Penampak. Tak kira masa sasul tak. Haram, buat, dapat dosa. Tinggal, dapat pahala. Pegang takrif. Bila kita pegang takrif, hukum, mudah. Yang ni takrif dia. Jangan berdua. Senang tuan. Islam ni mudah. Sebab itu dia kata al-Islamu yusra. Saya boleh kempen tentang pakai serban. Betul tak? Sebab pakai serban so sunat. Tapi tuan-tuan tak mau pahala nak buat macam mana? Sunat dia apa? Buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Betul tak? Jadi tuan-tuan tak mau pahala. Jadi tinggal tak ada apa-apa dia kata. Buat dapat pahala dia kata. Jadi tak yalah pakai serban ni, tunggulah jadi mayat besok barulah pakai serban. Patutnya kita kena mengharaplah pahala Allah, pahala Allah. Kita mengharap ihsan Allah.